Tahun ini merupakan musim kelima Kancil BBK mengarungi Liga Futsal Profesional. Silih berganti tim kepelatihan hingga pemain mewarnai dinamika perkembangannya. Namun yang menjadi catatan penting, tim Kancil terus melahirkan dan didominasi atlet futsal profesional asli Kalimantan Barat. Kelatihan pelatih kenamaan Wahyu Kocoy hingga beberapa pemain ex-timnas berdampak positif untuk kemajuan dan kematangan tim. Kancil pun mampu tampil percaya diri meski melawan tim besar dengan sederet pemain bintang dan pemain asing. Alhamdulillah atas perubahan timnya ini membuat dampak positif ya untuk sejauh ini Bang. Ada kolaborasi dari pemain-pemain nasional juga, ada Marvin sama Nizar, itu juga membawa warna baru lah untuk Kancil BBK sendiri. Saya harapkan tren positif ini bisa konsisten sampai match berikut-berikutnya. Untuk secara teknis bisa dilihat dari permainan saja, tapi dari segi perubahan juga luar biasa. Pelatih Bang Kocoy ini menerapkan strategi-strategi, bahkan dari hal-hal kecil pun kami selalu menggunakan strategi. Dari hal-hal yang harusnya biasa kami main quick, ini selalu kami menggunakan set untuk melakukan serangan atau open play. Hal serupa juga dirasakan Muhammad Nizar, penjaga gawang dari Kancil BBK. Pernah merasakan bermain untuk timnas dan tim futsal Famos pada musim lalu membawa dirinya tertantang untuk sukses bersama Kancil BBK. Misinya sih sebenarnya ada beberapa yang ingin capai di sini juga. Ada ambisi pribadi juga dari saya. Karena kemarin juga di waktu di Famos saya masuk timnas dan sini saya ke sini ke Pontianak untuk gabung ke Kancil. Saya ingin meraih misi saya juga untuk bermain bagus dan bisa ke timnas lagi dan bawa Kancil itu lebih bagus lagi dari sebelum-sebelumnya. Kayak gitu sih. Cukup bagus sih sebenarnya. Sebenarnya sih sebelum datang ke sini pun saya sudah pernah ke sini karena ada turnamen di sini kan. Jadi udah ada akrab semua sama anak-anak Kancil juga kan. Kita juga pemain juga lebih akrab lagi gitu kan. Semua menerima dengan baik sih menurut saya. Meski kerap dianggap sebagai tim kuda hitam, namun Kancil BBK terus tampil konsisten dan tetap meningkatkan kualitas permainan di musim ini. Tim Liputan Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.